balik kembali ke Kaabah. Mm-hmm. Dan itu adalah satu-satu elemen demokrasi yang dilaksanakan sejak dahulu lagi. Mm-hmm. Tapi hari ini, kepincangan ini perlu dikaji semula. Kenapa kepincangan ini berlaku dan kenapa remaja hari ini tidak mahu lagi? Sedangkan belia hari ini adalah merupakan belia yang akan mewarisi budaya kita, cara pemikiran kita dan sebagainya. Silakan. Lat tak sabar. Okey, saya perkenalkan saudara Lat Syarizal Abdullah, beliau adalah usahawan muda teknologi maklumat, President CEO The Symphony Maya Sdn Bhd. Silakan. Saya nak bagi contoh sedikitlah daripada carangan Saudara Faris tadi. Sebenarnya bila kita bercakap kan, sama juga lah dengan bercakap dalam kita punya forum pada hari ini. Iaitu bila kita bercakap pasal demokrasi, kita kait dengan politik, satu benda yang cukup serius. Tetapi remaja lebih nak pada simple, benda-benda yang simple. Jadi kalau kita boleh mendefinisikan demokrasi kepada benda yang simple, benda yang boleh menarik perhatian remaja, benda yang membawa dia kepada keinginan untuk menjadi sesuatu, dan itu adalah lebih baik. Kerana bila kita kaitkan demokrasi, demokrasi adalah sesuatu yang cukup berat. Demokrasi adalah berpolitik. And apa itu politik? Saya tak mau politik. Politik nanti saya kena mahu. Itu demokrasi nanti, itu tua. Tak, sebab mungkin muka demokrasi itu tua. Mungkin. Nanti saya nak make satu point. Demokrasi politik itu akta itu saya jam. Kerana di universiti ada pemasaran di situ. Jadi kita kena make simple. Kita kena tengok balik pendefinisian demokrasi itu. Dia senang aja. Demokrasi itu adalah kerajaan, atau kerajaan itu yang dilantik oleh rakyat. Rakyat itu siapa? Rakyat itu masyarakat. Rakyat itu adalah saudara-saudari kita semua. Jadi bila kita tahu hakikatnya bahawa demokrasi itu adalah kita semua, bermakna kita mesti get involved lah dengan ini. Bukan saja kita letakkan demokrasi itu ke tangan orang politik saja. Kerana perlu kita ingat politik itu apa. Politik itu sebenarnya bukan di rumah pun ada politik. Kan mak dan bapak kadang-kadang kan itu ada politik, kat office pun ada politik. Bila ada dua individu. Weh, lama ni kalau nak bagi cakap dah. Bukan saya nak ni. Saya nak muka ni sebab kita tak perlu terlalu serius dan merasakan politik dan demokrasi itu adalah satu benda yang terlalu berat. Okey, kita perkenalkan sekarang Nashwa Fauzun, beliau ialah Pesuruh Jaya Perhubungan Raya Persekutuan Pengakap Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Isu yang sama ni. Sebab okey, tadi kita dah tengok bila Lat kata macam bila kita cakap demokrasi ni berat sangat ya, kerja-kerja orang tua maknanya. Nashwa muda, aktif politik lah. Okey, sekarang ni kita cakap pasal meremajakan demokrasi di Malaysia. So bila Ferris cakap, you know, all these heavy things, Lat cakap pun semuanya betul. Dan kita punya topik asas tu demokrasi, prinsip asasnya majority rules. Okey, kita nak praktikkan tu supaya golongan-golongan remaja yang ramai sangat yang tak mendaftar mengundi ni untuk keluar nombor satu mendaftar dan kemudian menggunakan their right tu mengundi. Dan bila dia orang lakukan tu, it's not a matter of political party yang mana nombor satu, kita nak atas dasar kenegaraan. Macam mana kita nak bring them out, macam mana kita nak make them involved. Okay, Joel Neo ialah pengarah projek Youth Malaysia. Macam mana Joel tengok ini Joel? Sebenarnya saya setuju dengan Cik Suhaimi lah. Actually, political situation di Malaysia.